Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kesempatan kali ini kita akan kembali untuk bermain game dalam artian Pupis to the Rescue ya. Dan kali ini kita akan mencari satu anak anjing guys yang nggak tahu di mana tempatnya. Padahal ada map, tapi untuk mencium lokasinya itu sangat sulit untuk dijangkau. Oke, kita lanjut ya. Untuk bagaimana cara membuka pintu di depan sana, guys. Kayaknya ada jalan rahasia nih. Atau enggak ada puzzle atau teka-teki, guys. Menyebalkan, guys. Ini enggak bisa, ini apa sih? Bener enggak ada bisa masuk. Posisi kita kan di sini. Apakah tanda X itu kali ya? Aduh, kemana itu lewatnya? Kenapa besar banget lagi ini rumah? Coba kita terusuri guys ya. Kalau masih nggak dapat juga berarti ku bisa lanjut ke yang stack berikutnya aja. Ini guys untuk pintu ini. Gimana cara bukanya? Sini lagi ya. Mari kita telusuri guys. Enggak ada apa-apa anjir, udah jauh-jauh. Nah, ini nih di sini nih, coba kita coba ke sini kali ya. Ini untuk tembusan yang jatuh tadi. Sini. Coba ke dalam sini kali. Oke,
Oke, kita di mana ini? Kita ke pojok kali ya. Oh, ini ke atas nih. Masa udah save aja sih langsung? Itu ada apa di atas? Bisa naik gak sih? Coba kita ke sini. Oh, atau lihat map sih. Dan ada map di sana. Nah ini dia. Nah posisi kita udah di tanda X nih. Bener, ada kunci yang belum. Aduh, belum dapat, bingung ya guys. Biasa kita belum ke arah panah itu loh. Apa mau coba ke arah panah, tapi nyampe sana nggak dapat kuncinya. Lewatnya mana ya? Oke lah, mungkin ya cukup ya, nyampe 5 anak anjing aja. Terima kasih yang sudah menonton ya, jangan lupa berlangganan. See you and goodbye.